masa depan, ranah energi dan sumber daya mineral sangatlah jelas untuk PEM Akamigas. Dengan berbekal tekad dan pengetahuan yang mendalam, Politeknik Energi dan Mineral, Akademi Minyak dan Gas Bumi bercita-cita menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam mewujudkan sumber daya manusia profesional dan bermartabat di sektor energi dan sumber daya mineral. Melangkah dari visi tersebut, PEM Akamigas dengan sepenuh hati membekali seluruh mahasiswa dengan ilmu-ilmu terkait dan juga pelatihan untuk pengembangan diri, sehingga setiap alumni dapat menjadi panutan di tempat mereka berkarya. Setiap mahasiswa dilatih untuk hidup berdampingan dan saling menghormati, walau berasal dari latar belakang yang berbeda. Persahabatan dan hubungan yang kuat terbentuk dan terjalin dengan indah seiring pelaksanaan setiap kegiatan perkuliahan hingga kegiatan rekreasional. Berdiri sejak tahun 1967, PEM Akamigas terus menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, terfokus kepada praktek, berintegritas, berkemampuan problem solving yang mendalam, dan berdisiplin tinggi. Melihat dari kehidupan alumni selama berkuliah di PEM Akamigas, masa depan, energi, dan sumber daya mineral akan terus bertumbuh pesat. Nama saya Dwi Jatmoko, saya planner di Planning and Scheduling MTS di Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap. Nama saya Bima Mahendra, saya dari program studi Teknik Produksi Migas, bidang minat pemboran. Saya dengan Daryanto, saat ini saya sebagai Kepala Departemen Operasi dan Pemeliharaan PT PGN LNG Indonesia. Perkenalkan, nama saya Priyo Amono, saya menjabat sebagai Industrial Relations and Outsourcing Management Section Head di RU 6 Balongan. Lulusan Akamigas kita bisa membandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi yang reguler. Menurut saya sangat jauh berbeda karena kami di sini mengikuti pendidikan yang bersifat lebih ke aktual. Artinya begitu kami lulus dari Akamigas, kami memang disiapkan untuk benar-benar siap bekerja pada dunia masing-masing. Alumni STEM Akamigas memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan alumni dari perguruan tinggi reguler lainnya adalah yang pertama, kami siap ditempatkan di mana saja karena di sini kami dididik untuk selalu siap sedia kapanpun kami diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, kami memiliki kemampuan dari sisi kompetensi. Di sini kami diberikan materi praktek jauh lebih banyak dibandingkan dengan materi teori. Di STEM Akamigas tidak hanya belajar tentang teknis dan akademis, saya mendapatkan banyak hal. Pertama ketika PKJP, jadi dimulai dari kedisiplinan saat berangkat ke tempat kuliah, kami selalu baris berbaris dan itu didukung oleh teman-teman TNI dan itu membentuk, betul-betul membentuk kami menjadikan pribadi-pribadi yang dinilai bagus. Pengalaman yang paling diingat tuh terutama waktu AK1 ya, waktu pertama kali masuk ke sini itu kan tiap pagi harus senam, harus tiap berangkat ke kampus harus jalan kaki, harus baris, harus nyanyi. Pengalaman yang saya dapat selama berkuliah di STEM Akamigas, hampir sebagian besar mahasiswa di sini berasal dari Sabang sampai Merauke, sehingga banyak sekali kami berinteraksi, kami dapat memahami budaya dari teman-teman. Dan hal ini menurut saya pribadi sangat bermanfaat, karena sebagaimana kita ketahui, sebagian besar wilayah kerja Oil and Gas Company berada di daerah-daerah pedalaman. Kalau di luar jam pelajaran sih, kalau saya memang lebih ke, apa namanya, ikut kayak karya ilmiah gitu, atau kumpul-kumpul sama teman-teman yang punya ketertarikan yang sama dengan saya gitu kan. Dan juga kalau di STEM ini semua kegiatan mahasiswa itu memang benar-benar diakomodir gitu loh, meskipun kegiatannya itu nggak selalu di bidang migas gitu. Ada program dari Senat yang biasanya dilakukan pada saat ulang tahun Akamigas atau di dekat-dekat dengan 17, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, kemudian merangkul di organisasi-organisasi di sekitar kampus yang itu juga mendapatkan apresiasi positif dari organisasi maupun pemerintahan di sekitar kampus. Kuliah di STEM Akamigas tentunya merupakan kebanggaan bagi kita sendiri. Semua fasilitas sudah disediakan, apakah itu tempat tinggal, kebutuhan perkuliahan,
Dan untuk mengisi waktu luang, Akamigas pun telah menyiapkan beberapa fasilitas, apakah itu sarana olahraga, sarana hiburan dan sebagainya, sehingga teman-teman dapat mengapresiasikan apa hobi dari teman-teman sebagai salah satu bentuk di mana kita meluangkan waktu luang selain kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah di sini kita dapat membangun relasi yang cukup baik, karena perlu diketahui bagian besar kita selain dari perusahaan berbeda-beda, tentunya di situ kami mampu membangun relasi. Manfaatnya adalah pada saat ada kondisi operasional tertentu, kita bisa berbagi dengan teman-teman dari perusahaan yang berbeda. Hingga saat ini saya masih menjalin hubungan yang baik dengan beberapa alumni, apakah itu dari Pertamina, dari Chevron, maupun dari Unocal. Perlu teman-teman ketahui, kami mempunyai satu wadah yang bernama ILUGAS, atau Ikatan Alumni Akamigas. Saat ini diketuai oleh Dr. Ibrahim Hashim. Wadah ini adalah suatu wadah di mana kami bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling sharing, apakah itu sharing pengalaman, sharing pengetahuan dan sebagainya. Kalau pertanyaannya adalah kerjasama dengan STEM, itu sudah lama sejak Akamigas itu berada, itu kerjasama Pertamina dengan Akamigas itu telah terjalin. Jadi unit-unit dari hulu sampai hilir, ya, dari eksplorasi, kemudian pemasaran atau sekarang dinamakan MORE, juga satu lagi adalah pengolahan, itu seluruh unit mengirimkan kader-kader pekerja terbaiknya untuk disekolahkan di STEM Akamigas. Saya objektif melihat teman-teman lulusan dari STEM itu punya kompetensi. Begitu dia lulus, dia siap pakai di tempat kerjanya. Nah, saya pesankan kepada teman-teman yang sekarang sedang menjalani kuliah di Akamigas atau STEM, jangan sekali-kali merasa di diri kalian, wah saya kok tidak dihargai perusahaan. Karena suatu saat perusahaan akan melihat Anda bisa tampil, Anda bisa bersaing dengan mereka-mereka yang lebih senior dari Anda. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih belajar, saya berpesan, nikmati belajar di sini, yakinlah, nggak ada yang sia-sia karena nantinya akan mesti sangat-sangat berguna. Belajar agar lebih giat, jangan lupa berdoa, gali semua pengalaman yang diberikan oleh para dosen, yang diberikan oleh para instruktur yang ada di lapangan. Kemudian kepada adik-adik yang akan masuk ke STEM Akamigas, STEM Akamigas adalah wadah yang sangat tepat untuk menunjang karir dan menunjang masa depan kita semua.